Assalamualaikum teman-teman Sobat Amoh, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, ada yang menarik nih di Tausiah Patayatan kali ini. Ceritanya tentang seorang sahabat Nabi yang bermuka kurang bagus. Ditolong oleh Nabi untuk melamar nih putranya pejabat nih. Sayang Amoh ketinggalan ceritanya. Yuk kita ikuti aja liputannya. Ku sahabat ayah mah urang akeun malam bertap, tapi ternyata sahabat anu tadi dilepaskeun pelukanana, padahal eta awewe teh nu diimpi-impi ti kamari, nu dipikahayang siang. Nah, teman-teman ceritanya sahabat Nabi tersebut telah menikah dan sedang menjalani malam pertamanya. Kita lanjut. Allah Nabi Muhammad. Akhirnya istrinya dilepaskan, langsung angkat ke tempat peperangan. Angkat ke tempat peperangan. Ketika sedang menjalani malam pertamanya, ceritanya ada panggilan jihad untuk berperang, maka sahabat tersebut pun melepaskan istrinya. Lanjut. Dan teman-teman, ternyata sahabat tersebut yang baru malam pengantin itu harus meninggal di tempat perang. Ari Suhadma mah aya ibu tatangi abi budak teh dina mian Suhadma saya di dapur sama saya daya leuhung daya aya 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 sakitu aya di dieu mah namanya Muning. Abah, kunaon ieu budak teh Suhadma? Ieu teh cenah ada yang lucu nih teman-teman. Ternyata katanya istrinya itu belum tahu dan menunggu sampai pagi itu suaminya, padahal malam pertamanya katanya belum selesai. Teman-teman lanjut ya. Sahabat caroge anjeun geus kalebet maot sahid. Sahabat caroge anjeun pupus sampai akhirnya si istri mendapatkan kabar bahwa suaminya sudah menjadi sahid dan harus bersyukur karena berperang membela agama. Sampai di sini dulu teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiket masuk surga asal urangna lim.